Apa dia bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menilai Qalbun Salim ni ada dua bukti. Pertama di sudut Al-Quran. Ya, yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang mana tidak berguna anak pinak kita. Ya, harta benda kita. Ya, semuanya tak berguna walaupun kita sayang isteri kita, walaupun kita sayang suami kita, ya, walaupun kita sayang anak-anak dan cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetapi di padang mahsyar kita akan mendakwa dakwi ya, berlaku di padang mahsyar. Artinya di padang mahsyar nanti yang dinilai oleh Allah siapa yang bawa berjumpa dengan Allah qalbun salim, hati yang sejahtera. Ini selaras dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa lahir kamu. Ya, Allah tidak melihat rupa lahir kita, yang kita cermin, yang kita belik, yang kita solek, yang kita nak cantik di depan cermin itu bakal makanan cacing. Ya, orang hari ini berlumba-lumba untuk jadi cantik, ya. Sanggup matilah kadang-kadang, ya, melakukan pembedahan ini, pembedahan itu, ya, dan sebagainya. Tetapi Allah tak nilai. Bila dalam kubur semuanya akan kembali kepada tanah. Tetapi apa yang terus dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati dan amalan kamu. Hati inilah yang kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kenapa manusia tak tenang? Ini tajuk kita pada malam ini. Kenapa manusia? Sebab kalau kita sudah jumpa kenapa, baru kita boleh menjawab soal bagaimana. Bila ada why, baru ada how. Betul, ya? Yeah? Kalau kita tak tahu, ya, yeah? Kalau kita tidak tahu, kita tak akan cari jalan untuk jumpa. Justifikasinya kenapa manusia? Kerana manusia lebih utamakan kesenangan berbanding ketenangan. Itu cabaran manusia. Itu masalah manusia. Manusia ni keliru, ya, antara ketenangan, kesenangan dan juga keseronokan. Sekali lagi saya tegaskan, ya, manusia keliru, ya, terkapa-kapa dan teraba-raba untuk mencari erti apa dia ketenangan, apa dia kesenangan, apa dia keseronokan, ya. Ketenangan, ya, pertama saya nak katakan ketenangan itu pada hati. Hati yang dijelaskan oleh Tuan Imam tadi, hati yang ada iman dan juga zikir kepada Allah, itu ketenangan kita dengan Allah. Manakala kegembiraan, gembira ataupun kesenangan itu kita dengan manusia, kita dengan manusia. Itu nama kesenangan kita dengan manusia. Lama tak jumpa kawan, yang satu sekolah dulu kita jumpa, kita berbual senang. Lama tak jumpa isteri, berpisah contoh kerana tugasan, jumpa balik, ya, yeah? Jumpa isteri balik, seronok berbual, jumpa suami balik, jumpa cucu yang dah lama hari cuti sekolah kita jumpa. Ah, itu namanya kesenangan kita dengan manusia. Ketenangan kita dengan Allah. Manakala keseronokan pula ialah kita dengan benda-benda mati. Ya, yeah? Kita boleh tengok misal kata benda-benda yang bentuk yang tidak bernyawa, ya, yeah? Yang kita lihat. Contoh bila kita dalam keadaan yang sangat panas sekarang, contoh kita dapat minum aiskrim, sedap rasa, itu seronok nama dia. Ya, kita pergi tempat tengok rumah yang lapang cantik ukirannya, itu yang dikatakan keseronokan. Jadi subhanallah, kenapa manusia tidak dapat ketenangan? Kerana manusia keliru antara ketenangan, kesenangan dan keseronokan. Keseronokan dirasakan ketenangan. Kesenangan dirasakan ketenangan. Akhirnya manusia memburu sesuatu yang, minta maaf ya, yang tidak kekal. Dia hanya bersifat sementara saja. Kalau kita memburu ketenangan, insyaAllah kesenangan akan dapat. Kalau kita memburu ketenangan, insyaAllah keseronokan kita akan dapat.